Guys, lagi-lagi saya ketemu dengan yang namanya kartu legendaris. Kali ini saya berhadapan dengan yang namanya Miner dan Ice Widget. Ice Widgetnya level 2. Bagaimana saya mengalahkan musuh saya? Mari kita saksikan. Seperti biasa, dari si kolektor kita pasang dulu. Kemudian kita akan memasang Inferno Tower. Oh ya, hampir lupa, musuh ada juga Golem level 4 ya. Itu sangat tebal HP-nya. Kemudian saya coba membangun serangan mulai dari menaruh far kiri, Hox di belakang, dibantu dengan Fire Spirit, kemudian saya freeze. Oke, bisa dilihat tower kanan musuh saya sudah tinggal 785 saja. Nah, saya kehilangan elixir untuk menaruh troops, sehingga tower saya yang sebelah kanan hancur duluan. Tapi kita tidak mulai menyerah terlalu cepat. Belum habis gamenya, kita tidak akan tahu akhirnya. Hanya saya tetap terus menaruh elixir kolektor saya untuk membangun serangan. Musuh kembali menaruh golemnya. Saya tidak peduli, saya serang lagi dari sebelah kanan karena HP-nya udah rendah. Oke, hancur sudah tower sebelah kanan. Kemudian kita kembali lagi ke sebelah kiri sambil bertahan. Oke, kembali saya melakukan serangan dari sebelah sisi kiri. Oke, musuh kembali menaruh yang namanya Miner dari belakang. Saya mencoba untuk menjauhkan elixir kolektor saya dari tower kiri saya, karena itu akan mempermudah lawan untuk mengattack elixir kolektor sekaligus tower kita kalau kita biarkan saja. Kembali saya melakukan freeze. Kita berhasil mendapatkan 2 swing. Kembali saya memulai serangan dengan Valkyrie. Kembali saya freeze. Saya arrow saya berhasil membunuh minion dari musuh saya dan berhasil. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa.